10 November. Setiap orang di lingkungan Institut Teknologi 10 November wajib mematuhi dan mengikuti prosedur keselamatan dalam kondisi darurat. Diharapkan setiap orang membaca dan memahami peta dan prosedur evakuasi yang tersedia di masing-masing lokasi. Bila mendengar suara sirine darurat, jangan panik. Segera hentikan aktivitas Anda dan ikuti prosedur evakuasi. Berjalanlah keluar dari gedung ini dengan tenang dan tertib. Ikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul darurat terdekat. Gunakanlah tangga darurat. Harap mengutamakan ibu hamil, lansia, atau rekan yang memiliki penyakit kronis. Bila melihat ada api kecil di sekitar ruangan, segera gunakan alat pemadam api ringan di sekitar Anda. Gunakan masker atau tutup hidung dengan sapu tangan atau tisu basah apabila terdapat asap. Berjalanlah keluar gedung secara teratur menuju titik kumpul darurat. Lakukan pertolongan pertama bila terdapat korban atau hubungi ambulans atau emergency call center untuk penanganan lebih lanjut. Selama berada di titik kumpul darurat, harap mengikuti proses identifikasi dan kembali ke tempat kerja bila telah dinyatakan aman oleh tim K3. Demikian prosedur keselamatan dalam kondisi darurat di lingkungan Institut Teknologi 10 November. Ayo, utamakan keselamatan dan wujudkan ITS yang aman dan nyaman.